Halo teman-teman semua. Nah, hari ini adalah hari Minggu pagi ya teman-teman ya. Jadi kali ini saya akan memperbaiki atau merawat tanaman nanas teman-teman yang di belakang saya. Jadi kita lihat bagaimana cara saya merawat tanaman nanas. Ayo kita lihat. Dan yang sudah tua seperti ini ya teman-teman ya, kita cabut aja ya. Thank you.
Demikianlah cara saya merawat tanaman nanas, teman-teman. Jadi nanas ini bisa tumbuh dan berkembang dengan subur ya, teman-teman ya. Bisa menggunakan media ember bekas cat seperti ini. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya, di sini sudah ada yang berbuah ini, teman-teman. Mudah-mudahan nanti buahnya manis, teman-teman. Jadi jangan lupa, jangan kemana-mana, ikuti perkembangannya.